Kan yang datang kayak ikan yang kemarin itu teman-teman. Nanti, tapi itu level berapa ya? KW level 1000 mungkin ya, karena datangnya ternyata kayaknya anak anstriata itu teman-teman. Taruh linknya, malah kewalik-walik. Aku sampai speechless ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sancan TV di sini, coba lagi ya di video yang sebelumnya teman-teman, aku pernah beli iseng-iseng beli di marketplace toko Oren itu baby cana KW, baby cana Barka dengan baby cana Auranti. Tapi itu level berapa ya? KW level 1000 mungkin ya, karena datangnya ternyata kayaknya anak anstriata itu teman-teman. Tapi ya namanya cuma iseng. Iseng-iseng beli, kemudian aku pakai akun tokoku juga, ternyata dikirim beneran dan kita unboxing, kita review, ternyata memang bukan cana Barka teman-teman. Nah itu ikannya sekarang itu sudah tenang di alam sana karena lompat teman-teman. Goblok! 2 ekor baby cana Barka dan baby cana Auranti yang harganya 20.000 itu lompat dan akhirnya mati ya sudah. Nah ini aku iseng lagi teman-teman. Jadi kemarin tuh aku iseng nyekrol-nyekrol di toko online gitu, di marketplace toko Oren gitu. Nah aku itu menemukan satu video yang bagus ini teman-teman. Kalau aku lihat dia jual cana yang dulunya itu tidak dianggap oleh orang, yaitu cana Libata teman-teman. Cuma di toko ini dia jual babyannya dan aku lihat ikannya bagus-bagus kalau dari videonya ya. Kalau dari videonya, cuma kalau dari ulasan memang toko ini masih baru teman-teman. Masih baru. Cuma kalau aku lihatnya dari video itu memang bagus. Jadi dia jual masih kecil, size kecil. Dia frame-nya itu sudah terlihat, videonya bagus dan mantap gitu. Akhirnya aku beli teman-teman. Nah, setelah aku scroll lagi lihat tokonya, ternyata dia juga jual pelet sekar teman-teman. Ya walaupun aku nggak tahu itu dapatnya dari mana, tapi aku lihat itu pelet sekar asli, mungkin dari resellerku ya, karena juga saja banyak yang jual di online gitu. Aku jarang tahu, biasanya beli dari reseller karena aku punya beberapa reseller, dia biasanya mungkin ngambil dari situ teman-teman. Nah ini kebetulan aku kemarin sudah order cana Limbatanya dan ini sudah datang nih teman-teman. Yes. Kita buka ya, kita buka kayak apa ya hasilnya, kayak apa nih. Ih. Jangan-jangan yang datang kayak ikan yang kemarin itu teman-teman. Tapi kita lihat. Bismillah. Dari packingnya keren ini. Ini keras ini. Keras ini teman-teman. Dan belum penyok sama sekali. Oke. Kita buka. Oh iya, aku belum ngasih tahu ya. Ini namanya tokonya itu ini teman-teman. Bloody Fish. Wah, aku dapat free stiker juga ini, dapat satu. Jadi di Bloody Fish ini jual cana Limbata. Keren tapi ini. Kalian bisa lihat nih dalamnya ini loh. Kalau terlihat di kamera ya. Tuh, dari sini aja kelihatan rimnya oran-oran kayak gini. Wah, mantap ini. Ini beli di sini memang nggak salah kayaknya. Oran-oran kayak gini. Wih, ini saya sekitar 56 cm ini. Dan harganya 35.000. 35.000. Ini aku beli satu cuma dibonusi beberapa ekor ini teman-teman. Wah, lihat nih. Kalian bisa lihat yang ini. Serinya loh. Yuk, kita coba ya. Kita coba masukin di soliter ya. Nanti aku taruh di soliter dulu buat video ini. Nah besok kita review lagi, kita update lagi perkembangannya setelah aku taruh di
tank yang ada background-nya, teman-teman. Kita lihat ya. Ini keren ini. Anakannya ini. Dapat bonus lagi. Selain dapat bonus free sticker ya. Dan ini stikernya juga oke loh. Ini nggak kayak stiker punya aku. Yang Sancan TV itu ini lebih keren ini, teman-teman. Tuh, cutting stiker. Kalian bisa lihat nih. Wih, rimnya ini loh. Ini belum settle loh ini, karena masih di big apa? Sorry, di tank polos. Di tank polos dan belum ada background, belum ada substrat. Tapi yang depan sendiri ini kalau dari sini kelihatan banget oren banget, walaupun dia paling kecil sendiri. Kalian lihat sendiri kan? Wih, ini nggak salah nih aku beli di toko belah divis ini. Nanti aku taruh ya link deskripsi, aku malah goblok. Malah belibetin di link deskripsinya. Kok link deskripsinya? Di deskripsi aku taruh linknya. Malah kewalik-walik. Aku sampai speechless ini. Lihat ini, biasanya kalau kita beli di toko oren, apalagi di toko yang baru, itu kadang ikan yang datang itu nggak karuan ya. Misalnya beli maru, maru yellow misalnya, yang datang kadang size-nya lebih kecil, kadang yang datang malah bukan maru. Nah kalau ini malah benar-benar bisa apa ya, bisa jadi rekomendasi ini buat kalian nih, kalau kalian pengen cari cana limbata yang kualitas super, malah ini kualitas kontes ini. Kalau aku bilang ini, kalian bisa cari di Bloody Fish ya. Bloody Fish ya, ikan berdarah teman-teman. Tulisannya kayak gini nih, Bloody Fish. Mantep ini. Ini nanti tak taruh di background hitam, nanti kita lihat besok seperti apa ya, karena ini kan belum settle, jadi warnanya belum masih warna-warna stres, warnanya belum terlalu pekat. Tapi kalau ini sudah dimasukin di mana, di tank yang background hitam dengan substrat, nanti akan kelihatan lebih keren lagi nih teman-teman. Udah? Mantep ini. Nah ini dia teman-teman, penampakan setelah ikan selang satu hari aku taruh di tank dengan background hitam dengan substrat ya, dan aku kasih lampu. Hasilnya keren sekali ini. Dari toko Bloody Fish di toko oren ini, kalian bisa lihat sendiri ya, rimnya tebel-tebel kayak gini. Kemarin tuh aku beli satu, ternyata dibonusi dua, jadi akhirnya dikirim tiga, dan harganya ini juga masih murah teman-teman, 35.000. Kalian bisa lihat sendiri tuh ikannya kayak gini, nyenang kayak lo teman-teman kalau lihat limbata itu dengan rim yang lebar kayak gini, dan bisa dilihat sendiri. Ih, tebel-tebel sekali ini. Senang aku nih teman-teman, beli dengan harga murah, ternyata yang datang kualitas kontes ini. Ini kalau nanti kita besarin, kita kasih pakan dengan kualitas bagus, wah ini bisa ikut kontes ini nanti di size sekitar 15 cm ya, atau beginner itu berapa ya, mungkin di size sebelum 15 cm kayaknya juga ada kelasnya, kita bisa ikutin teman-teman. Ini tinggal kita bikin stabil warnanya biar lebih pekat, lebih jadi badannya itu lebih hitam, nanti rimnya lebih oren, terus kita tinggal latih mentalnya. Wah, mantep ini. Ini enggak rugi lah aku beli di toko Bloody Fish. Ini jadi toko yang tak rekomendasikan buat kalian kalau kalian cari limbata di toko ini ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, kalian bisa cek sendiri. Pokoknya enggak rugi lah, ini terbukti ya aku beli. Jadi kayaknya memang apa ya, kemarin tuh iseng-iseng karena aku agak trauma juga untuk beli ikan di marketplace itu, karena yang kemarin itu tapi emang yang kemarin tuh aku tahu itu memang baby cana barca kawi beneran, baby cana auranti kawi beneran.
Jadi memang aku sudah tahu ekspektasiku pun tidak terlalu tinggi. Cuma pas ini aku beli juga ekspektasiku tidak terlalu tinggi, teman-teman. Tapi pas datang kemarin itu, kalian bisa lihat ya, rimnya kayak gitu, kualitas dari warnanya rimnya juga gitu. Wes, mantap ini ya. Bener-bener. Tuh, bisa lihat sendiri ya hasilnya. Oke ya, gitu aja teman-teman. Kalau kalian mau nyari lim bata, ya itu tadilah di toko Bloody Fish, di marketplace toko Oren. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa lihat seperti apa ikannya. Yang pasti ini murah teman-teman, nggak rugi kalau kalian beli di sini ya. Itu aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa menambah hiburan buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.